segalanya dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami menyatakan rasa syukur kami untuk semua kebaikan Tuhan. Kau segalanya bagiku Tuhan. Segalanya Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, sama-sama katakan selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus, selamanya ku sanjung nama. Senangkan
segalanya. Oh, selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, katakan selamanya Tuhan, selamanya tekadku senangkan. Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Segalanya di dalam hidupku, Engkau satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tiada Allah yang sepertimu, Yesus Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau selamanya. Engkau yang kami puja, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Oh, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, segenap hatiku, segenap jiwaku. Yeah.
Yang terima syukur kami, mari di hadapan Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segala. Dari segala yang ada, kami menyembah-Mu Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepada dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan,
emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, basuh aku di dalam darahmu, basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Mari jamah bibir kami Tuhan, jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari lagi sama-sama di hadapan Tuhan, mari basuh kami Tuhan. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, ku rindu kemuliaan segala harta, jadikan ku berkenan kepadamu. Mari sama-sama katakan, lebih dari segalanya, oh, lebih dari segalanya, ku ingin perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat lagi, lebih dekat sekutu denganmu, bersekutu denganmu. Katakan jadikan ku hamba setia kepada. Sekali lagi katakan, lebih dari segalanya, oh, lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada arti. Mari katakan, ku ingin lebih dekat lagi, ku ingin lebih dekat, oh, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba ya Tuhan, jadikan ku hamba setia kepada. Katakan dari hatimu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Emas, perak dan permata
hatinya. Katakan ku ingin lebih dekat lagi. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Katakan jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari angkat suara sekali lagi. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Mari nyatakan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat lagi kepadamu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami ingin lebih dekat. Kami ingin mendekat kepadamu. Lebih dari segala yang ada di hidup kami. Kau yang kami perlukan. Kau yang kami rindukan. Lebih dari emas, perak dan permata. Hanya kau Tuhan. Hanya kau yang ku perlukan. Kami ingin bersekutu dengan, kami ingin melekat erat denganmu, dalam kasihmu, dalam hadiratmu, ingin bersekutu denganmu, ingin bersekutu denganmu, lebih dalam. Lebih dalam, semakin dalam ku denganmu. Lebih dalam, semakin dalam ku bersekutu denganmu. Ku ingin lebih dekat, ku ingin merasakan dari segala harta, lebih dari semua yang kami miliki, hanya Engkau satu-satunya dambaan hidup, pengharapan kami, kekuatan kami. Oh, lebih dari segalanya, lebih dari segala harta, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari segalanya, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puja, kami datang memanggil namamu. Kami datang memanggil namamu.
Engkau ya Abba, ya Bapa, yang mengasihi kami. Abba, Bapa, Abba, Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba, Bapa. Ku mengasihimu. Mari katakan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan dari segala sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan atas segalanya. Mari sama-sama katakan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Segenap hati kami di hadapan-Mu. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Sekali lagi katakan, sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah sembah.
sekali lagi, kau ku sembah, kau ku sembah. Sembah dia dengan segenap hati. Kami sembah. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja yang layak terima pujian. Kau Raja yang layak terima sembah kami. Mari sama-sama nyatakan. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah.
akan ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja. Amin, amin. Kami sembah sebagai Raja. Katakan sama-sama, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Layak terima pujian kami Tuhan. Mari angkat suara sama-sama, katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Kami puja, Yesus kami puja. Amin. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sama-sama sembadan puji, penuhi tak. Dimanapun kami ada, ini tangan-tangan yang terangkat menyembah Tuhan. Sembadan puji, penuhi tatamu. Kami percaya di mana kami menyembah. Sembadan puji, tahta kemuliaanmu memenuhi kami. Yesus, sebab Tuhan Yesus yang kami sembah. Engkau adalah Raja yang berkuasa. Sekali lagi sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Ini pujian kami Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Mari sama-sama katakan, Yesus Tuhan, sama-sama angkat tanganmu, katakan sembah, sembah dan puji, puji tatamu. Kami sembah Engkau, sembah dan puji, puji tatamu. Amin, amin. Sembah dan puji, puji tatamu. Yesus tangan, sembah dan puji, penuhi tatamu. Tahta kemuliaanmu penuhi sembah kami ya Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu.
bersama-sama. Kau Allah yang layak dipuji. Kami kagum akan Engkau. Mari dimanapun Engkau ada, angkat kedua tangan. Mari sama-sama katakan, ku kagum. Kami hormati Engkau ya Tuhan. Kagum kami dan penghormatan kami kepada Raja. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kita berjumpa lagi di Ibadah Sistem Minute Worship kali ini dengan tema Yesus Segalanya. Mari kita baca sama-sama, kita buka Alkitab kita di Matius 13 ayat 44 sampai 46. Kerajaan Allah seperti harta karun yang terpendam dalam tanah di sebuah ladang. Suatu hari seseorang menemukan harta itu
Dengan sangat gembira, dia menguburnya lagi, lalu menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Kerajaan Allah juga seperti pedagang yang mencari mutiara yang sangat indah. Ketika dia menemukan sebutir mutiara yang luar biasa indahnya, dia pergi dan menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Melalui perumpamaan di Matius 13 ayat 44-46 itu, tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga tersebut, apa sih yang Tuhan inginkan dan berbicara kepada setiap kita secara pribadi? Yang pertama, Tuhan Allah Bapa mengendaki kita agar kita senantiasa memandang Yesus sebagai putranya dan karya-karya yang ia menghadirkan kerajaan Allah dan menghendaki kita agar kita semua mengalaminya. Tuhan pengen setiap pribadi kita mengalami kerajaan Allah supaya kita bisa ada di dalamnya dan kita menikmatinya. Sebuah kerajaan yang dilukiskan begitu berharga dan indah, ini tentu membangkitkan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan untuk kita miliki. Tuhan ingin setiap kita bisa menikmati, merasakan kerajaan Allah. Lalu yang kedua, Tuhan menginginkan kita menjual segala harta kita untuk memiliki harta yang baru dan kekal. Bukan berarti Tuhan pengen kita miskin, tidak. Bukan seperti itu konsepnya. Yang Tuhan inginkan adalah kita membebaskan diri kita dari semua kebiasaan yang mengikat kita. Kenikmatan yang terkadang itu ada kita nikmati sesaat saja. Dan tapi itu tidak paten, tapi itu tidak permanen. Kenikmatan yang tidak permanen. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri bersabda, di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Itu ada di Matius 6 ayat 21. Kita perlu memiliki sikap lepas dan bebas, di mana kita tidak melihat atau tidak terikat dengan mamon, harta. Harta yang Tuhan titipkan sementara di hidup kita. Tuhan mau kita datang ke hadapan Dia itu secara bebas dan lepas. Tidak terikat dengan jabatan, tidak terikat dengan harta. Tuhan mau kita tuh fokusnya cuma Tuhan. Lalu yang ketiga, Tuhan mengendaki agar kita bermetanoia atau berubah. Di mana kita ini sebagai manusia tidak luput dari ketamakan, dari dosa ketamakan. Yang di mana itu bisa menghalangi kita untuk mengalami kuasa kerajaan sorga yang sebenarnya itu sangat berharga, penting, dan indah. Tuhan pengen kita semua tuh benar-benar, yuk kita berubah. Kita kejar kerajaan Tuhan. Karena gimana pun juga, kalau kita tidak mengenal Dia, kita tidak mengutamakan Yesus sebagai segalanya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu bisa terikat dengan dosa ketamakan. Kita bisa terikat dengan mamon. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Karena yang Tuhan inginkan adalah kita masuk dalam kerajaan surga itu. Sesungguhnya kerajaan surga itu berharga, indah, dan tak ternilai. Apapun yang kita butuhkan, itu ada di dalam Yesus. Itu ada di dalam kerajaannya. Dan karya-karyanya yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita, itu bisa kita nikmati apabila kita mengutamakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Mari kita sama-sama belajar supaya kita lebih mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, mengasihi Allah Bapa di atas segalanya. Kejar Dia dan jadikan Yesus sebagai prioritas di dalam hidup kita. Karena yang Tuhan mau, yang Allah Bapa mau, kejar Yesus. Inginkan yang lebih dalam. Dan jangan sampai diri kita terikat oleh mamon dan dosa ketamakan. Itu saja yang Tuhan inginkan. Yesus mau menjadikan kita sebagai satu-satunya
anak yang berharga, yang bisa menikmati dan masuk dalam kerajaan surga. Dan jadikan Yesus segalanya atas hidup kita. Sebelum kita tutup, saya mau bacakan press report yang sudah masuk ke dalam gereja Impact Community Indonesia. Yang pertama adalah, di mana Impact Community Indonesia mengucap syukur atas jawaban doa yang diperoleh oleh jemaat. Yang pertama, mengalami kesembuhan dari anxiety setelah mengalami ketenangan hati ketika berdoa dan menyembah Tuhan. Lalu yang kedua adalah mengalami pemulihan rumah tangga, suami istri saling berdamai dan kembali bersatu, puji Tuhan. Yang ketiga adalah mengalami kesembuhan dan kelancaran operasi pengangkatan tumor. Praise the Lord. Semua ini kalau bukan karena dukungan doa Bapak Ibu di rumah, tidak mungkin jemaat bisa memberikan press reportnya kepada kami. Namun kita juga akan, sebelum kita tutup, kita akan sama-sama berdoa, kita dukung doa buat setiap pokok doa yang sudah masuk ke Gereja Impact Community Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa, kita angkat tangan kita, topang doa buat saudara-saudara kita di rumah. Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami, Tuhan. Kami percaya setiap pergumulan hidup mereka, Tuhan, di mana mereka sudah mempercayakan kepada Gereja Impact Community Indonesia, di mana setiap pokok doa ini mereka serahkan kepada tangan-Mu, Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk kelancaran dalam usaha dan pekerjaan, untuk memenuhi kehidupan rumah tangga dan biaya sekolah anak-anak mereka, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang cukupkan segala sesuatu dari kebutuhan mereka. Dan apapun yang mereka butuhkan, 5 roti 2 ikan, dan mereka tidak akan pernah kekurangan sedikit pun, Tuhan. Dan kami juga mau berdoa, Tuhan, buat saudara-saudara kami yang sedang terikat dengan kuasa gelap, kutuk dan nenek moyang, Tuhan. Kami mau perkatakan mereka dilepaskan dari setiap kuasa kegelapan, kutuk nenek moyang, semua yang bukan daripada Tuhan, kami perkatakan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh Tuhan yang ada di dalam tengah hidup mereka dan di tengah-tengah kehidupan mereka, Tuhan. Biar roh-Mu sendiri yang terus bertumbuh dan menjaga mereka agar mereka selalu intim dengan Engkau, Tuhan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk diberikan kebijaksanaan dan pengendalian diri untuk mengelola keuangan dengan baik. Tuhan, mereka adalah ahli-ahli-Mu dalam mengatur keuangan. Mereka adalah manajemen-manajemen keuangan-Mu yang terbaik. Mereka adalah ahli-ahli finance dan accounting yang terbaik, Tuhan. Biarlah setiap harta, setiap uang, setiap apapun yang mereka miliki, mereka akan kelola dengan bijaksana. Dan mereka akan menjadi pemenang-pemenang-Mu, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Engkau. Mereka akan bisa menjalankan dan mengatur keuangan mereka dengan bijaksana. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Bapa. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk kelepasan dari ikatan judi dan hutang dan pinjaman online, Tuhan. Tuhan, kami mau perkatakan setiap segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, di mana itu keinginan daging mereka, kami mau perkatakan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkanlah mereka menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana dalam mengatur keuangan. Mereka tidak terikat lagi dengan judi online. Mereka tidak terikat lagi dengan hutang piutang apapun, Tuhan, yang selama ini mengikat mereka, Tuhan. Kami perkatakan stop di dalam nama Yesus. Mereka akan menjadi bijaksana dalam mengatur keuangan mereka, dan mereka akan memberikan yang terbaik untuk keluarga mereka, Tuhan. Dan kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk kesembuhan dan pemulihan hati dari akar kepahitan. Kami percaya, Tuhan, Engkau yang akan memulihkan mereka, Tuhan. Engkau yang akan memberkati mereka. Engkau juga yang akan selalu bersama-sama dengan mereka, Tuhan. Setiap mereka, Tuhan, Tuhan jumpai, pulihkan mereka, peluk mereka satu persatu. Dan mereka harus tahu bahwa Engkau sangat-sangat mencintai mereka, Tuhan, lebih dari segalanya, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus, untuk semuanya. Kami mengucap syukur, Tuhan. Kami juga membuka hati kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami akan terus mencari Engkau, dan kami akan menemukan Yesus sebagai juru selamat kami. Dan kami mau menjadikan Yesus segalanya atas kehidupan kami. Dan kami percaya, Tuhan, buat setiap firman yang sudah ditaburkan, buat setiap firman yang sudah didengarkan, kami percaya, Tuhan, Engkau yang akan terus membuat kami sadar dan selalu membuat kami memprioritaskan Yesus di atas segalanya, Tuhan. Kami perkatakan setiap mamon dan yang bukan daripada Tuhan, kami perkatakan tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang tidak terikat dengan semua ikatan yang bukan daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Mari Bapak Ibu semuanya, kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menyaksikan 60 Minute Worship kali ini. Kami percaya kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama dengan tema yang berbeda dengan berkat yang lebih besar lagi. Amin. God bless you.